Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Masih berkaitan dengan tutorial membuat kuis di Wordwall. Kali ini kita akan membuat kuis dengan tipe matching pairs. Seperti apakah matching pairs? Oke, sebagai contoh di gambar kita bisa lihat ini contoh dari matching pairs. Ada juga contoh banyak yang lain, misalnya ini. Kita di sini bertugas atau mengerjakan sebuah soal matching pairs. Itu adalah soal yang secara umum mirip dengan mencari pasangan atau pada model lain di aplikasi seperti yang disebut dengan match up. Bedanya jika match up jawaban terlihat dan kita tinggal menjodohkannya. Tetapi pada matching pairs ini kata-kata dalam posisi tertutup dan kita harus membalik-balikkan kartu untuk mencari pasangannya. Jadi saat kita membuka, kemudian membuka yang lain ternyata tidak cocok, kita bisa mengingat yang tidak cocok itu sebagai soal untuk yang lainnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja masuk ke aplikasi wordwall.net. Kita login dulu menggunakan akun Google kita. Oke, misalnya sudah masuk. Ya, kemudian kita pilih create activity. Kemudian kita cari matching pairs. Di mana ada enggak? Oke, ini matching pairs. Kita tinggal klik saja. Kemudian kita tinggal menuliskan soalnya. Kita membuat berapa soal misalnya. Misalnya ini kita membuatnya 5 atau berapa. Oke, sebagai contoh yang mudah untuk materi geografi, misalnya kita membuat tentang cabang-cabang ilmu geografi. Dan kita tinggal masukkan. Nah, kita pilihannya adalah seperti ini. Jadi ini untuk matchingnya. Misalnya klimatologi, berarti mempelajari tentang iklim. Meteorologi, mempelajari tentang cuaca. Geologi, mempelajari tentang batuan. Geomorfologi, mempelajari tentang bentuk muka bumi. Nah, ini cukup banyak yang nanti bisa kita buat di sini. Kemudian hidrologi tentang perairan darat, oseanografi perairan laut, kartografi tentang peta dan pemetaan. Contoh yang lain misalnya demografi tentang kependudukan. Hidrologi tentang jenis tanah. Dan kita satu lagi misalnya apa ya? Zoologi ya. Tentang fauna.
atau mineralogi ya. Mineral. Wah, terlalu mudah ya. Jadi benar zoologi tadi. Zoologi. Dan fauna. Oke. Kita membuat 10 contoh untuk matching pairs, berarti nanti akan ada 20 kartu yang ditata secara acak. Kita klik done. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk melihat contoh gamenya seperti apa, kita tinggal klik start. Ya, bentuknya seperti ini. Kita tinggal pasangkan zoologi tadi tentang fauna. Oh, bukan. Nah, ini kita juga harus mengingat letaknya zoologi jenis tanah. Oke, berarti sedikit. Ya, ini benar. Kita cari-cari yang lain lagi, geologi. Oh, bukan. Nanti ada di sini tadi ya. Kartografi tentang pemetaan. Oh, bukan. Kita tinggal buka satu persatu. Oke, belum. Oke, ini peta ya. Sip. Jadi kita di sini mengingat letak-letak kartu yang tadi kita buka. Hidrologi, perairan darat. Iya. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi morfologi. Yang mana ini? Oke. Aduh. Lupa ini. Ya. Aduh. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengingat letak di mana. Kata yang sama antara cabang ilmu dengan bidang yang dipelajari. Ini perairan laut. Oh, bukan. Jadi di sini ya. Yang terakhir tentu saja yang mudah karena tidak perlu mencari lagi. Oke, seperti itu. Untuk hasilnya seperti apa? Ada waktu 2,30 detik. Kita tinggal cek di leaderboard karena ini masih yang pertama, berarti biasanya nanti paling awal. Nah, kalau sudah kita tinggal klik back. Nah, jika kita ingin share, kita tinggal klik share. Di sini saya buat make public. Nah, topik ini saya pilih untuk kelas 12, usia 16-18, materi geografi. Kemudian klik publish. Nah, kita copy. Linknya kita copy, kemudian kita bagikan ke siswa kita. Baik, itu adalah contoh membuat quiz matching pairs di WordWall. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.